Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah sudah diutus untuk apa Al-Quran diturunkan? Para rasul diutus, para nabi diutus itu adalah untuk menyampaikan risalah. Dan Al-Quran diturunkan untuk disampaikan kepada umat. Sehingga dengan adanya tugas dakwah ini, umat terselamatkan. Sebagai lagi umat terselamatkan dari musibah yang mengerikan, dari kesesatan, dari kegelapan, dari kejahatan. Itu karena ada dakwah. Coba kalau nggak ada dakwah, kita bisa nggak mengenal sunnah. Seperti saya dulu kalau di kampung-kampung saya kan nggak ada dakwah seperti ini. Kenalkan sunnah. Kenapa Nabi mengisahkan dengan antinu nasihat agama itu nasihat? Bukan agama itu cuma ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umrah. Kenapa Nabi mengatakan apa? Agama itu nasihat. Bukan antinu sholat, antinu akidah, antinu. Karena semua syariat itu diketahui melalui apa? Nasihat melalui dakwah. Antum tahu dari tauhid dari mana? Hah? Kita bisa mengenal tauhid dari mana? Dari nasihat. Dari nasihat, dari dakwah. Kita mengenal bahwa ternyata sholat saya keliru, ternyata sholat saya benar, bahwa ternyata saya dalam keyakinan ini tidak benar. Dari mana kita mengetahui semua? Dari dakwah. Dari ini yang pertama, kenapa dakwah dikatakan ini merupakan asas. Ya, karena itulah Rasul diutus, karena itulah Al-Quran diturunkan, karena demi dakwah. Kemudian keutamaan yang lain terhadap masalah dakwah, sehingga kita nanti tidak boleh ada kelemahan di dalam berjalan di atas dakwah ini. Tidak boleh ada kebosanan, tidak boleh ada kelemahan, kelesuan di dalam dakwah. Orang yang berjalan di atas dakwah itu adalah orang-orang yang memiliki gairah yang tinggi. Harus memiliki cita-cita yang mulia, harus menjadikan orang-orang dakwahnya dalam obsesi tertingginya di dalam Islam. Jadi pantang kita memiliki kelemahan-kelemahan. Makanya kepada Nabi, para Rasul dan para sahabatnya, gak ada orang-orang yang lemah di dalam dakwah. Gak ada orang-orang yang lesu di dalam dakwah. Dan dari sore sudah kita kaji ayatnya. Berapa banyak para nabi dan para pengikutnya yang setia. Mereka berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak lemah, mereka tidak lesu dengan musibah yang mereka terima. Ini sifat-sifat generasi rohani. Ya, generasi rohani adalah generasi yang komitmen di dalam dakwahnya. Nah, oleh karena itu, karena dakwah ini merekam perkara-perkara yang sangat penting, dan ini menjadi ujung tombaknya akidah ini, Pak. Akidah yang sah itu akan menyebar kalau dakwah menyebar. Bisa dipahami ini? Saya melihat ada beberapa daerah di situ banyak ustaz-ustaz kita sunnah, tapi kenapa dakwah tidak berkembang? Nah, motorik dakwahnya kurang, dan orang-orang yang berdiri di atas sunnah tidak boleh diem melihat sesuatu yang tidak ada sunnah di sana. Jadi kalau ada daerah yang gersang, tidak boleh diem ahli sunnah.
harus memikirkan, harus berpikir. Tidak boleh kita diam, tidak boleh. Bagaimana kita ini pecinta? Coba antum lihat para apa ini penggagas orang-orang kekafiran, ahli kekafiran itu, dia membiarkan ada ladang-ladang keimanan di sana, dibiarkan itu dibunuh oleh mereka, dimatikan oleh mereka, dan mereka memasuki apa tadi, benih-benih kekafiran. Ya, jadi orang-orang yang berdiri di atas sunnah ini tidak boleh diam. Harus bergerak menyampaikan dakwah, sampaikan, ya, dan berpikir untuk mengembangkan dakwah. Saya ngelihat amalan-amalan syirik menyebar, itu karena didakwahkan. Sampai di, saya pernah baca di mana, di terminal, ya, penawaran kesyirikan itu, masya Allah. Menabung, ada program nabung untuk acara sirik, ya, menabung, dewangi nabung, ya. Kita sudah pernah tabungan untuk korban belum? Hah? Disimpan duitnya, cek nembeng, ya, cek jamur, nah. Kita ini kocak kita ini. Jadi perindu-perindu surga tertidur di dalam amal-amal solehnya, terlelap di dalam materi-materinya. Sementara kita lihat gairah para sahabat, tidak ada yang berdiam diri, tertidur pulas di atas kemanjaannya, itu enggak ada para sahabat demikian. Itu perindu-perindu surga. Makanya dulu kalau ada PPS para pecinta surga, para perindu surga ini harus orang-orang yang, kita termasuk PPS bukan? Apa PPS ini? Hah? Itu kan saya pernah dengar ada PPS gitu, para perindu surga, pemuda perindu surga. Itu katut ya teman-teman. Ya. Jadi orang-orang yang berkali, kenapa ya bisa tertidur demikian? Terlelap dalam mimpi-mimpi indahnya, dengan kemanjaannya, dengan santai-santainya, dielus-elus duitnya ini disimpan. Dibeli surga itu, dibeli. Coba kita siapkan dengan apa untuk menembus surga ini? Kita siapkan apa ini untuk jual beli ini? Coba antum baca para sahabat, apa yang enggak diberikan untuk mendapatkan surga ini? Makanya kita bilang ayo belajar serius di dalam mengikuti jejak para sahabat ini. Jadi bukan abal-abal. Itu baca kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ketika besok terjadi pertempuran, malam ini Nabi mengumpulkan para sahabat untuk dievaluasi apa kira kekurangan. Begitu dipertimbangkan, dihitung, disiapkan, ditata, ternyata senjatanya kurang, kendaraannya kurang, bekalnya kurang. Melihat dari persiapan dengan pengikut perang yang akan ikut perang itu, akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat, sampaikan besok kita akan berangkat jihad di jalan Allah, ada surga di sana. Tapi ternyata di sini pasukan kita lebih banyak dari persediaan, kendaraan kita kurang. Begitu disampaikan kendaraan kurang, Utsman berdiri, ya Rasulullah, berapa kekurangan kendaraan? Sekian ratus kendaraan yang kurang. Utsman mengatakan, besok sekian ratus kendaraan saya siapkan. Itu Utsman. Setelah itu duduk, Nabi berdiri lagi, ternyata senjatanya juga kurang. Begitu dikatakan senjatanya kurang, Utsman beri lagi, berapa kekurangan senjatanya itu ya Rasul? Sekian kekurangannya. Utsman mengatakan, besok kekurangan senjata sudah saya siapkan. Masya Allah. Itu Utsman. Setelah itu Nabi mengatakan, perbekalannya juga kurang, bahan makanannya kurang ini. Utsman berberi, berapa kekurangan bekal makanannya? Sekian. Utsman mengatakan, bekal makanan aku siapkan besok ya Rasul.
sebagaimana kekurangannya. Apa kata Nabi? Uf ya Umar, ya Utsman, cukup, cukup ya Utsman, cukup katanya. Siapa di antara kita yang akan mendaftarkan jadi Utsman ini? Ustaz, antum mau daftarkan? Enggak, izin pulang. Kenapa ahli surga, perindu surga kok eman-emanan ini? Ceritanya ini dilihat dari mana ini? Coba antum lihat, dilihat dari mana ini? Insyaallah. Makanya kita kalah. Antum tahu pecinta maksiat itu. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya ingat betul waktu itu, karena saya waktu itu malam itu berangkat ke Malang Selatan. Waktu ada karnaval SCTV. Di mana itu? Di Gor itu. Masya Allah. Waktu acara karnaval SCTV itu sampai 4 hari kan itu. 4 hari. Saya berangkat malam apa itu ke Malang Selatan itu jam 10 kan saya berangkat itu dari mulai pertigaan Larangan itu sampai ke Yapanan itu anak muda-muda itu 10 anak 7 anak jalan kaki menuju Gor. Dasar apa mas? Karnaval ngono. Saya kok belum pernah ketemu rombongan 10 anak mau mana mas? Pengajian Ustaz. Runtuman ini. Itu ingin mendatangi siapa? Kekasih-kekasihnya. Belum waktu ada seleng itu. Terakhir penutupannya ada seleng itu. 3 hari sebelum seleng itu datang, selengker-selengker itu, apa namanya itu? Iya betul ya. Selengker mania. Dari Boyolali, dari Pacit datang bikin tenda-tenda di Gor itu wukuf di sana. 3 hari 3 malam untuk menanti kekasihnya. Mereka cari itu. Coba di mana semangat kita dibandingkan dengan pecinta maksiat? Mana semangat kita mencari surga ini? Cari surga kok melempem-lempem, bagaimana surga enggak mungkin didapatkan dengan kemelempeman ini? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Rabi'ah bermalam di rumah Rasulullah SAW untuk mempersiapkan, membantu, mengabdi, berbuat bir kepada Nabi SAW agar mendapatkan berkah kenabian SAW. Begitu tengah malam disiapkan alat-alat wudhunya, alat-alat sholatnya. Setelah itu Nabi melihatnya ini Masya Allah. Sahabat Rabi'ah ini begitu luar biasa melayani aku, berbuat baik kepada aku. Maka Nabi tidak membiarkan hal itu. Nabi pun ingin memberikan balasan kebaikan. Memberikan balasan kebaikan. Apa katanya? Ya Rabi'ah salni, minta sesuatu kepadaku. Kamu berbuat baik kepadaku. Aku ingin memberi sesuatu kepadamu. Minta sesuatu kepadaku. Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Hah? Inni murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di surga. Selesai Nabi mengatakan, oh ya kamu jadi temanku. Begitu? Enggak. Inni ala nafsik. Kalau itu cita-citamu, kalau itu harapanmu, kalau itu keinginanmu, inni ala nafsik. Tolonglah aku, bantu aku agar cita-citamu terwujud. Apa itu? Bikatroti sujud, dengan memperbanyak. Jadi bukan dengan kemanjaan, bukan dengan santai-santai surga itu diberikan. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Surga itu tidak didapat dengan angan-angan kosong kita. Ya. Dengan bermalas-malasan, dengan eman-emanan buat surga kita dapat. Dari mana ini kita dapatkan impian-impian kosong ini? Ini yang disebut dengan al-amani, angan-angan kosong ini. Surga itu didapat dengan apa? Dengan apa? Perjuangan, bukan dengan pemberian secara cuma-cuma. Ayo, mana kita tunjukkan untuk membeli surga ini? Makanya kita lihat para sahabat,
apa yang tidak diberikan oleh para sahabat. Yang tidak jadi kaya itu, Pak, antum masih ingat riwayat orang-orang miskin datang kepada Nabi, hah? Yang sering karena miskin dia, begitu melihat orang-orang kaya perang dengan hartanya dia, dia mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba al-duthur bi ujurihim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasdakuna bi fudulihim. Ya Rasul, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Tetapi mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Kami tidak bisa. Diam, enggak. Apa yang harus saya cari dengan surga ini? Orang kaya dengan kekayaannya, apa yang kita dapatkan dengan kemiskinan kita ini? Diam, enggak. Itu sahabat. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Jadi ketika kita tidak mampu, bukan diam kita. Mencari sesuatu yang bisa membandingi sedekah. Coba lihat ini. Bukan berdiam diri. Nah, lu apalagi kita punya kesempatan harta. Kalau kita punya kesempatan harta, berarti kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Nah, untuk bisa mendapatkan surga dengan harta itu. Cuma kadang-kadang ini loh, Pak, eman-emanan. Anggulumpuk ninggal didik, Ustaz. Nanti kalau tak gawe apa iki? Apa? Nyumbang, Masya Allah. Ngumpul nomane rodok angel ini. Tuh kan? Makanya Nabi mengatakan apa, ikhwah? La yajtami'us sukhu wal iman fi qalbi mu'min. Tidak akan ngumpul jadi satu kebahilan dan keimanan di hatinya orang mukmin. Ngerti maksudnya ini? Hah? La yajtami'us sukhu wal iman fi qalbi mu'min. Tidak akan kumpul jadi satu kebahilan dan keimanan di hatinya orang mukmin. Tidak akan kumpul jadi satu. Artinya apa? Kalau orang itu mukmin, tidak mungkin apa? Bakhil. Tidak mungkin bakhil. Kalau dia bakhil, jelas dia tidak beriman. Bukan tidak beriman dengan Allah, bukan beriman kepada Allah, tapi tidak beriman dengan janjinya Allah. Nah, coba bagi kita barangkali masih ada yang iman-iman untuk keluar ini. Minimal ikhwah, antum melihat kanan kiri di antara teman-teman ini. Ada banyak di antara teman-teman kita yang tukut dulu turutin, sekarang kita tidak ada. Tolong dicari. Cari apa, kenapa? Oh, ternyata ekonomi bantu. Yang rezekinya dilancarkan oleh Allah itu bantu teman-teman kita yang tidak lancar rezekinya itu. Jangan diem, cari mana teman kita yang enggak ada. Dicari. Hilangnya seorang mukmin itu lebih berat daripada hilangnya dunia ini. Masa kita enggak merasa sedih kehilangan seorang mukmin? Di mana iman antum? Tidak dicari saudara muslim yang tidak hadir. Di mana keyakinan antum? Loh, kemudian kita gak merasa berdosa dengan ini demikian. Ya, berdosa gak kira-kira? Kita gak mau tahu tentang keadaan saudara-saudara kita yang lain. Coba ayo dicari, ikhwah, dicari. Teman-teman kita yang lama dulu banyak, saya ingin tinggal melihat. Kenapa ternyata masalah ekonominya? Dia simpang siur, dia pontang-panting. Maka tolong teman-teman yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, perhatikan mereka. Perhatikan mereka. Ya. Jadi kita gak mungkin bisa nuntut, ayo istiqomah. Nanti kalau gak ada langsung enak aja kita mengatakan, oh dia lagi futur, oh, enak sekali gitu. Dia lagi apa? Futur, dia lagi lemah iman ini. Masya Allah. Dobel-dobel ini dolimnya kita ini. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman ini, apa namanya, peringatan bagi kita semua. Mari gairah kita untuk berjalan di atas dakwah, peduli dengan dakwah. Ini harus kita bangun kembali. Supaya apa? Sunnah ini betul-betul akan menjadi sebuah agama yang menjadikan pionir-pionir umat ini.
menjadi teladan bagi umat ini. Ikhwatul iman, kita akan melanjutkan tentang pembahasan pilar yang kedua, yakni al-hikmah, sampai pembahasan yang kedua, yakni ahamiyatul hikmah, tentang pentingnya hikmah di dalam dakwah. Qad bayyana al-Qur'anul Karim turuqu da'wati ilallahi ta'ala. Sungguh di dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang berbagai sarana untuk berdakwah kepada Allah. Ya. Jadi jalan kepada Allah itu banyak. Jadi antum jangan kalau ustaz, saya kan bukan ustaz. Kemarin sudah kita jelaskan, dakwah dibagi menjadi berapa? Berapa? Dua. Yang pertama apa? Dakwah ijtimaiyah. Yang kedua apa? Dakwah fardiyah. Jadi ada dakwah yang sifatnya kolektif, ada yang dakwah sifatnya individu. Saya yakin kita semuanya berinteraksi dengan orang-orang di luar, gitu. Mungkin yang berdagang itu banyak pelanggan-pelanggannya orang-orang umum. Lah itu menjadi apa? Sasaran-sasaran dakwah. Jadi jalan dakwah kepada Allah itu sangat sangat banyak. Wa yati fi muqaddimati hadhihi at-tariq. Dan disebutkan ya, salah satu jalan dan yang pertama disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jalan menuju dakwah itu adalah al-hikmah. Jadi al-hikmah. Waqad amara Allah Ta'ala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidakwati ilallahi ta'ala bil hikmah. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Jadi pertama hikmah dulu ditampilkan. Hikmah dulu dijadikan sebagai pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Mari kita simak ayat itu. Surat An-Nahl surat berapa? Surat 16 ayat berapa tadi? 125. 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu. Ajaklah manusia itu menuju jalan Rabbmu bil hikmah. Nah, yang pertama dengan apa? Hikmah. Yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Jadi pertama kali yang dijadikan jalannya apa? Hikmah. Pertama kali hikmah dulu. Hikmah dulu. Makanya gini ikhwah. Kalau ini satu misal nih. Kalau kita punya target teman satu misal untuk kita dakwahi, maka jadian pertemuan pertama kali itu menjadi pertemuan yang mengesankan. Nah, ya, komunikasi interaktif dengan orang, jadikan itu pertemuan yang mengesankan. Bikin orang itu kecanduan ketemu sama antum. Itu gimana caranya? Hah?
satu misal interaksi, mungkin ada yang grab, mungkin ada yang apa namanya jual beli, mungkin ada yang macam-macam kita berinteraksi dengan orang. Coba bikin orang itu kangen ketemu sama antum. Itu gimana caranya? Hah? Nah, coba ini yang kita renungkan. Di situ nanti pintu-pintu itu mudah yang lain. Memasukkan ilmu, mengajak kepada dakwah, itu mudah setelahnya. Ketika orang sudah welcome bersahabat dengan kita, orang welcome bertemu dengan kita, mengharapkan pertemuan, merindukan persahabatan, bikin seperti itu. Itu gimana caranya? Nah, otomatis kan, satu, bentuk wajah kita. Bentuk wajah, kemudian yang kedua tutur kata. Makanya kalau antum mau mengajak teman dakwah, itu aja diceramahi saat dalan-dalan. Tutung goni wis marek. Akibatnya apa? Kadang-kadang ada orang itu kalau ketemu kita menghindar. Loh muni ku sampe kudu mikir, kenapa selama dia kalau ketemu dengan saya selalu menghindar? Mungkin takut sampe dalili gitu loh. Bisa dipahami nih? Seperti teman, tetangga. Kenapa saya omongkan begini? Ada beberapa teman-teman kita, jamaah kita itu diwedani dulureku seneng. Kayak bangga gitu. Sekarang Ustaz setelah saya ngaji sunnah ini, dulur-dulurku wet diambil aku Ustaz. Saya ini kelompok itu menghindar terus. Lu sampai dihindari orang kok seneng gitu loh. Bermasalah apa enggak ini? Nah kalau teman tetangga kita atau saudara kita ketemu kita menghindar, coba evaluasi kenapa? Berarti kan pintu untuk mendakwai mereka? Priwon? Gak ada, tertutup sudah. Nah ini yang penting untuk kita sampai, untuk kita pahami. Makanya diikuti ada dua sisinya, ada tiga kan, ada tiga tahapan di sana. Tuh lihat ayatnya itu. Pertama bil hikmah, yang kedua wal mau'idhah hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Coba debat saja itu pun dengan cara yang masya Allah, debatnya loh dengan cara yang lebih, apalagi mau'idhahnya. Makanya saya khawatir ya, jadi kalau ada orang-orang yang baru ketemu kita terus takut kumpul kita, menghindar ketemu kita, ini jangan-jangan mungkin cara kita mendakwah itu kurang pas. Itu Pak. Jadi kalau kita contoh aja teman-teman sekalian ya, kalau kita ngajak teman-teman yang apalagi kalau mungkin sudah kena tato macam-macam itu, itu jangan tatonya yang antum tunjukkan larangannya. Begitu kumpul, oh, kok ingin ini mas, ini ki haram hukumnya. Harus mencetat pak. Terus saya ingat betul-betul awal-awal dakwah ibu-ibu di daerah Puri Indah dulu. Ada seorang ibu-ibu wali murid. Kok melihat ibu-ibu sama berkumpul-kumpul rombongan, ada kajian. Ini ibu-ibu ingin sekali gabung dengan mereka, cuma masih gaul banget gitu loh. Celananya masih celana jin, mungkin jasnya syaitan. Ya jin dengan syaitan. Ya. Terus waktu berangkat itu nggak pakai kerudung, jadi kerudungnya itu dikasai. Cuma ingin ngaji gitu loh. Lah kalau di zaman dulu itu ada yang kerudung, kalau kerudung orang Jawa dulu itu kan apa jenenge? Gila mas. Apa? Kudung dawa itu loh. Nek ibu-ibu masih ingat kemanten tahun 70-an. Itu nek kudungan itu kan kudungnya gak dilutut ini. Kudung dawa ini diselempang no, terus dicancang ini sari gulu nih. Terus jambulnya mentu didik. Loh itu jadi kudungnya itu ketika saya lah begitu tempat sampai tempat oh pengajian dipakai itu. Nah, parfumnya nyengat agar kena. Kena di situ. Ada ibu-ibu nyentuh. Ibu baru ya? Iya, masya Allah. Okay. Ibu pakai parfum ya? Ini
dalam hadis yang sahih. Coba baru datang ustadz durung ceramah wis. Kena hadis sahih bisa. Di dalam hadis sahih itu wanita itu tidak boleh pakai parfum. Ya, jadi hukumnya itu keras, malah dikatakan oleh Nabi itu seperti pezina. Masya Allah. Subhanallah, wanita yang baru ngaji ini bertaubat tidak ngaji lagi. Antum bayangin. Ucapan dari ibu yang ingatkan ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Cuma kurang pas waktunya dan susunan kalimatnya. Gitu. Ada tahapan ikhwan nanti. Hikmah. Nanti akan kita kupas hikmahnya. Itu pertama. Jadi kenapa hikmah itu penting? Karena jalan dakwah itu banyak, tapi yang pertama kali disebutkan Al-Qur'an apa? Bil hikmah. Tentu hikmah ini tidak bisa diartikan sesak yang penting lemah lembut, enggak juga. Ada medan-medan tertentu untuk ketegasan, tapi tetap dalam koridor syar'i. Gitu. Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitab Salah Satul Usul, nanti antum bisa lihat ya, nasihatnya siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Salah Satul Usul, beliau mengingatkan berkaitan masalah salah satu modal seorang dakwah itu. Perhatikan ikhwan, modal bagi seorang dai itu ketika beliau mentafsirkan surat apa ini, surat Yusuf ayat 108. Mari kita lihat surat Yusuf ayat 108. Surat 12 ayat berapa? 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ada terjemah? Surat Yusuf surat 12 ayat 108. Kul katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah Ta'ala ala basiratin. Perhatikan ini. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, yakni para sahabat, mengajak manusia, mendakwai manusia kepada Allah ala basiratin. Apa ala basiratin ini? Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan, pertama, yang dimaksud ala basiro ini itu di atas dalail, dalil-dalil. Nih, yang pertama. Yang kedua, wasyara'iyun, di atas syariat. Apa? Syariat. Yang ketiga, wahujjajun, hujjah. Jadi dakwah itu dengan dalil, dakwah itu dengan syariat, dakwah itu dengan hujjah. Ya. Ini yang dikatakan basirah, ala basirah. Adik-adik duduk aja, adik-adik ya. Adzan. Nah. Ya. Sudah masuk adzan, silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah dikumandangkan adzan. Thank you.
Baik, kita lanjutkan tafsir surat apa tadi? Surat Yusuf ayat 108. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir menafsirkan ala basirah. Ya, jadi dakwah kepada Allah Ta'ala, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala itu di atas basirah. Itu pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin itu menjelaskan makna basirah itu seorang dai berada di atas basirah atau membawa basirah itu apabila seorang dai mampu mengumpulkan tiga perkara. Ya, apabila seorang dai memiliki apa? Tiga perkara. Itu dikatakan dai memiliki basirah. Dai mendapatkan basirah, mampu meraih basirah. Itu kalau seorang dai itu mampu mengumpulkan tiga perkara dan harus dimiliki gitu. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan ayyakuna da'iya. Wajib bagi para dai untuk mendapatkan aliman bil hikmah syar'i. Ya. Wajib seorang dai itu memiliki ilmu tentang sesuatu yang akan disampaikan. Nah, yang dikatakan mengetahui ini bukan mengetahui hukum ini boleh dan ini enggak boleh, ini dalilnya ini, bukan begitu. Tetapi memahami kaidah-kaidahnya itu. Memahami apa? Kaidah-kaidahnya. Contohnya begini. Ini pernah ada satu kasus. Ada ibu-ibu alhamdulillah mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ya cuma kan kadang-kadang ada orang itu omongi lebih banter timbang ilmu nih. Ngerti maksudnya? Hah? Omongi lebih banter timbang ilmu nih, ilmu lebih banter timbang amali. Jadi ada apa namanya. Jadi kalau masalah itu luar biasa.
Ada satu peristiwa di mana putra beliau itu sekolah di sekolah umum. Nah, menjelang ujian, kalau di masyarakat kita itu ada ritual kan? Nawang, istighosa kan fardu ain itu sekarang di sekolah umum itu loh, fardu ain. Sumpah makanya ya, kasihan ya. Nah, ibunya kenceng. Kamu nanti kalau ada acara begini gak usah ikut. Nah, anaknya nanya, kenapa gak boleh ikut? Pokoknya mama bilang gak boleh. Nah, iya apa alasannya? Gak usah nanya, pokoknya gak boleh. Nah, nanti kalau aku ditanya, temenku gimana? Ya bilang aja gak boleh mama. Gitu. Ini cara yang paling efektif ngajari anak itu begitu. Simpel, sederhana, jadi gosong nanti. Makanya saya kan bilang, kita ini jangan-jangan seperti punya akidah lendo gosong. Ngerti lendo gosong? Hah? Kenapa kok gosong? Goreng lendo itu butuh ilmu, Pak. Jadi aja saking kepingin yang cepat mangan, kepingin cepat mateng, minyak diket disok, terus kompor di kuetno. Deket langsung mateng, Pak, langsung itu. Langsung ireng lendo itu. Tapi jerone. Nah, jadi kita khawatir kita-kita ini kayak lendo gosong. Jadi secara fisik ini gue kayak apa? Kematangan ilmunya ada. Ternyata jerone masih. Nah, ini ada isu ya si ibu tadi itu. Akhirnya telepon ke saya karena ada konflik di sekolahnya itu. Dia dipermasalahkan akhirnya. Telepon. Ustaz mau nanya ini, kemarin kan anak saya itu ada acara ini, tak bilang begitu. Gak boleh mama, pokoknya bilang nanti kalau dibilang mama. Terus ternyata dibilang, saya salah gak usah bilang. Gak ada dalam Islam istighosa itu. Lulu, mulai kan. Nah, terus alur ceritanya gimana? Jadi si anak ini waktu masuk sekolah ditanya sama guru kelas lah. Guru kelasnya itu orang Nasrani. Di SMP SMA negeri orang Nasrani. Lho Mas, sampe kok enggak ikut apa jenenge? Acara iku po, itu kan ibadah doa kan. Ndak. Bu, enggak ikut. Kenapa? Enggak boleh mama. Lho kenapa kok enggak boleh? Yo tanya mama jare. Soalnya pesen mama ngono ya. Lho ngene engko nek ana wong takut gimana, Mas? Yo warane enggak boleh. Mama gitu. Akhirnya gurunya telepon ke rumah. Apa betul ini rumahnya Nanda ini? Betul, apa bisa ketemu dengan bundanya? Iya, saya sendiri. Bun, ini saya guru kelasnya. Kenapa Nanda kok enggak ikut? Ini kok tak tanya tadi katanya enggak boleh sama bunda. Kenapa? Karena dalam Islam itu enggak ada gitu. Loh, ini yang dia maksud ini. Akhirnya nanya, "Benar enggak Ustaz?" Salah. Loh, akhirnya baru nanya, loh memangnya istighosah itu apa Ustaz? Dulu sudah kan, sudah menghakimi gak boleh, ternyata gak ngerti tentang apa itu istighosah. Tuh kan, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu, pastikan kita paham betul dengan permasalahan itu. Seperti kita bicara tentang bid'ah, apa itu bid'ah, ada jenis berapa jenis bid'ah, terus bagaimana langkah-langkah menangani orang-orang yang berbuat bid'ah. Karena ada target kita, ikhwah. Apa? Memberikan kesadaran kepada mereka. Memberikan image, merubah image yang keliru ini loh. Ya, jadi bukan sekedar memindahkan seperti, Mas, ono kotoran tak usap. Bukan begitu ini pemahaman soalnya. Bisa dipahami ini? Maka pastikan seorang da'i memahami tentang suatu persoalan itu. Dipahami betul. Itu satu. Yang kedua yang dikatakan apa tadi? Ala basira itu adalah apa? Ma'rifatul mad'u. Yang kedua, wajib mengetahui kondisi mad'unya. Yang saya ajak ngomong ini siapa? Teman saya ini kayak apa? Itu loh. Karakternya kayak apa, pemahaman agamanya kayak apa.
Jadi nanti kita bicara itu nyambung, Pak. Makanya saya usai mengatakan, ketika di dalam kitab ada wadawak disebutkan, kalau penyakit itu diobati pas dengan kondisi penyakitnya, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Makanya dokter itu kalau mau mengobati, itu diapakan dulu? Didiagnosa dulu. Itu loh. Kanker kepala ndas ngeluh dikai botrek. Sama nih takon nih bang mas, ndas ku cukot-cukot botrek. Gimana? Kenapa? Pengalaman sampean kena botrek. Terus diombani botrek, terus ini kepancet masih ngeluh iki mas. Paramek mas. Masih paramek ternyata masih. Kayak apa nih? Nanya, sampean kenapa kok pusing, kenapa? Mulai kapan? Saya kan kepingin nikah lagi mas. Nah, gak diizinkan sama. Nah, ngeluh nih tukang ini sama kepo, trek satrek ya tambah ngeluh. Cari informasi, makanya dokter itu kalau ngobati pak. Saya punya dokter bagus, kalau saya kan coba referensi ada 4 dokter gitu. Dok, ini ada orang sakit, mencret obat yang paling bagus itu apa? Dokter kadang-kadang juga kurang teliti. Sama obat ini pak, sama obat ini pak. Itu dokter. Ada yang mengatakan sing loro sapa, anak umur berapa, sekian, berat badan berapa, sekian, sak jam ngising ping piro lo tuwa woy. Akhirnya ngitung ngisingi. Ya, sampai berapa kali sekian. Lah ngisingnya itu ada ampasnya apa enggak? Pelayanan dulu ngising mana? Ini nanti pas obat itu gitu loh. Nah, kalau penyakit ini dengan tempo volume beraknya sekian, dengan jenis kotoran sekian, berarti obatnya itu pas gitu loh. Jelas ya? Nah, kita pun menyampaikan sebuah risalah itu cok ngawur. Makanya pantas wajib mengetahui apa? Kondisi. Temen saya ini pernah ngaji apa enggak sih? Kalau enggak, jadi kan enggak usah. Ini do'if mas. Puyeng mbak sama kayak do'if itu. Apa itu? Tapi enggak ngerti dia. Enggak ngerti. Bener enggak ngerti. Dan omongan kita jadi sia-sia. Dan mamal faedah, enggak ada faedahnya bagi dia ini. Enggak ada faedahnya. Maka pastikan kita mengetahui apa? Hah? Makanya saya selalu mengatakan seorang dai itu seperti dokter. Tahu persis kondisi apa? Pasiennya. Sehingga nanti penanganannya, omongan, terapi, obat yang diberikan itu pas. Bisa dipahami ini? Nah, awas. Ini harus dipahami betul. Ma'rifatul madu itu yang kedua. Dan ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana Nabi ketika mengutus siapa? Sahabat siapa? Hah? Sahabat Abu? Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Begitu mau diutus apa kata Nabi? Saya di kaum. Ya Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab. Jadi kaum yang kamu datangi ini sudah pernah membawa kitab, sudah pernah menerima kitab. Ajaklah mereka itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi ditunjukkan dulu kondisi, bukan langsung materi. Jelas ini? Ini suka merokok apa enggak? Minum khamr apa enggak? Orangnya temperamental apa enggak? Antum harus tahu persis itu. Nanti pas ngajak orang itu. Pas. Sering kali kita apa istilahnya, Pak? Pakai dalil itu, kulil haqqo walau murroy. Sampaikan kebenaran walaupun makri kepahitan tenan toh. Ya. Ini enggak pas dalilnya ini. Coba dievaluasi lagi ya. Jadi kalau kita ngejak orang, subhanallah, subhanallah. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, apa kata beliau? Wakaifiyatu dakwah. Kalau sudah kita sudah punya ilmu, berarti bahan utamanya, modal utamanya sudah. Yang kedua apa tadi?
mengerti kondisi. Yang ketiga apa? Metode. Nah, metode. Beda orang itu beda metode. Beda orang beda metode. Makanya nanti antum kalau dakwah dengan anak-anak, anak-anak ketagihan antum ajari, milih antum yang ngajari, berarti antum punya hikmah insyaallah di sana. Kadang-kadang diulangi bapaknya, mau diulang bapak, mau kadang-kadang. Itu bukan anak antum yang durhaka. Jadi paham ini? Karena ada kalanya orang itu gak mau diajari orang tuanya sama sekali. Kenapa? Mainan tuh lihat, kalau ada anak-anak, terus ada pertemuan wali murid, langsung melayu nang ustadzanya. Gimana bapaknya? Kenapa? Duduk di pangkunya ustadzah itu adem. Lu ngening sampai jerit dada. Bisa dipahami nih? Nanti anak kita dengan dua anak tiga itu beda-beda. Antum punya metode yang tidak boleh sama. Masmu itu bisa, masa kamu gak bisa? Nah, ini caranya gak benar ini. Bisa dipahami nih? Makanya nanti tolong didekati anak-anaknya dan diperhatikan dengan baik. Kalau anak kemudian tidak suka kita ajari, ada suatu persoalan yang harus dipertanyakan. Dan kalau anak tidak mengharapkan kedatangan kita, itu merupakan musibah bagi antum. Anak ketika antum bepergian, senang antum gak di rumah, itu musibah. Dan antum jangan bangga kalau anak-anakku diam, aku cok kesenangan, aku keliru pak. Tekus. Kok gak madok anakmu kalau tekus? Jangan salah paham. Tekus itu kalau takut kucing, itu jinak lembut kalau ada kucing. Gitu. Kalau sekarang gini, perasaan kita bicara perasaan. Nek nurut antum, walaupun antum tidak memahami tentang karakter apa? Sekarang kalau nurut perasaan antum, kalau tikus itu enggak suka kucing, kira-kira tikus itu lebih seneng kucing di rumah atau enggak? Nah, ini bicara tentang perasaan pertikusan. Ayo coba, ini penting di rumah nanti. Kenapa saya sampaikan? Akhir-akhir ini pasien-pasien kami yang ditangani oleh tim kami itu banyak pola asuh yang salah dari orang tua. LGBT banyak di sekitar kita. Kita temukan, subhanallah, ternyata pola asuh yang salah. Anak SMP ngompol enggak berhenti-berhenti. Ternyata dari pola asuh orang tua yang salah. Kamu harus bisa. Masa temanmu sudah hafal sekian kamu enggak hafal? Ini pola asuh yang perlu dirubah nanti. Bisa dipahami ini? Dan itu kita cek kemarin kita waktu kita diagnosa itu, begitu ditanya ya sama tim itu, ditanya gimana Mas gini? Mau jawab iku sing didelok bapak ambe ibu. Setiap mau jawab delok bapak ibu. Setiap mau jawab delok bapak ibu. Berarti ada indikasi takut dengan bapak ibu. Anak ini enggak bermasalah ini. Oleh karena itu ini nanti perlu kita kembangkan insyaallah. Dan ini masih poin pertama tentang pentingnya apa? Hikmah. Jadi kata beliau ketika menafsirkan surat apa tadi? Yusuf. Jadi ini katakan basirah, seorang dai memiliki basirah dan wajib seorang dai memiliki basirah, itu harus memiliki tiga perkara tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Mengetahui tentang siapa yang didakwai, termasuk anak-anak kita nanti, keluarga kita, kerabat tetangga kita, tahu persis karakternya kayak itu, masuknya tepat metode. Nanti pas Pak nanti dakwai. Sulit ditolak kalau dakwah seperti ini. Sulit ditolak. Bisa dipaham ya? Dan ini sudah kita terapkan di segala macam lapisan masyarakat yang beraneka ragam macam bentuk. Sampai kami penasaran terakhir, gondisi si wong angel di jadamaku gondisi modeli. Ternyata tidak ikhwan. Subhanallah. Ya, ini aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.